Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya berada di Gunung Galur, Kabupaten Garut. Dan untuk melakukan penelusuran bambu-bambu unik, mari kita telusuri. Oke guys, kita telusuri guys. Jalannya sangat rumpil bos. Dengan duri jalannya yang sangat ekstrim banget. Oke guys, kita menemukan bambu unik. Bambu unik lagi guys, kita menemukan bambu unik luas sejajar guys. Mungkin ini udah kering. Ternyata ini bukan ruas sejajar guys. Kerengkel. Tertipu. Kita cari lagi yang lain. Oh, itu kemana? Bawa. Baiklah, tadi stop. Kan? Masih dalam proses pencarian. Kameramen kita celaka guys, tigulusur. Dia jatuh tigulusur. Coba. Ini karena jalannya yang sangat rumit. Nah, badan. Jadi kameramen kita tigulusur guys. Jalanannya yang sangat, aduh, berbahaya. Ayo mang, sepertinya kita mendapatkan sesuatu.
Dan sepertinya ini bambu dampit, guys. Oh, ternyata bukan. Iya, mah. Tai. Ngejet. Bisa. Bisa. Iya ta. Hah? Eta jeung tukang mah. Ta jeung eta. Eta mun sarua badagna. Nah, sarua. Di sini kita belum sekali menemukan bambu unik, tapi kita mendapatkan bambu ruas bertuah. Kerkongkorong mah. Iya, apa ya? Cabang. Kita menemukan cabang ruas bercabang. Ini lumayan buat gantungan kalung ya guys. Ini jalanannya sangat syahdu sekali, guys. Banyak terjangan terjalan. Thank you.
Dan di sini kita mendapatkan bambu combong, guys. Cuma ini posisinya di batang. Mang, bedok, mang. Combong mini. Lumayan lah. Kita jadikan aksesoris ya, guys. Ini dia, guys. Dan kita menemukan ros, guys. Lumayan nih buat bahan kalung. Oke, guys, cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Salam seni alam, salam satu rumpun.